Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternate, yeay, dari Indonesia Timur. Oleh-oleh khas dari Ternate, tulisannya sih namanya Iva Moy. Pengirimnya namanya Mbak Irma. Mbak Irma Iva Moy 0813-400-54052. Kita lihat yuk kirimannya apa, karena saya tuh berkenalan sama yang bersangkutan, pengusahanya dari Instagram. Sebetulnya sih aku paling males buka DM karena banyak bully, banyak yang aneh-aneh. Tapi kali itu aku karena emang kepingin ngebersihin handphone, aku buka, terus aku lihat dari Ternate, assalamualaikum, sopan banget orangnya. Saya pengusaha UMKM dari Ternate, mau ngirim produk, bisa dibantu nggak gitu. Tapi saya nggak punya uang buat promo, tapi saya udah halal. Oh boleh, yang penting udah halal MUI. Dan ternyata betul loh, ini boleh dideketin nggak? Kenari oven ini loh, masya Allah, terharu kan? Halal MUI, ya. Ini ada kopi kenari halal MUI. Waduh, seru ini. Aku jadi makin semangat. Oh masya Allah, cemilan khas Ternate, kue bubur kenari halal MUI. Ini penting guys, kalau UMKM udah begini kan bahagia kita sebagai masyarakat penikmat. Dan ada nomornya nih, Majelis Ulama Indonesia, ya, ada nomor registrasi keluarnya. Wah, siput. Siput kenari. Dan aduh, ini aku langsung aja semuanya aku keluarinnya. Banyak banget. Coklat kenari dan semuanya halal MUI. Cuman ini satu masih belum pakai halal MUI, mudah-mudahan segera ya. Mungkin yang produk lamanya. Tapi ini dong, Mbak Pia. Kita coba yuk segera. Semangat ya, Mbak. Siapa namanya nih? Mbak Irma. Mbak Irma atau Iva Moy. Atau maksudnya. Coklat kenari ya Tuhan. Berikanlah jalan untuk mereka bisa ekspor ke mancanegara. Produknya bagus. Sele kenari. Mesti beli roti nih. Mbak Ima, sukses ya. Dan masyarakat di Ternate, semoga semakin membaik ekonominya, sejahtera melalui UMKM. Saya pernah satu saat ke Kendari, terus dari Kendari langsung ke Ternate.